Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menghilangkan sebuah italic text yang terdapat pada file subtitle ya. Oke, kita mulai. Klik start dan buka notepadnya. Klik file, terus pilih open. Nah, di bagian teks dokumen ini kita pilih opsi yang all files biar dia semua muncul. Oke, untuk sebagai contohnya saya ambil subtitle nomor 6. Jadi ketika kita mau menggabungkan sebuah file video dengan file subtitlenya, maka kode-kode ini akan sangat mengganggu ketika kita membaca sebuah teksnya di filmnya ya. Nah, untuk menghilangkannya bagaimana caranya? Baiklah, kita akan segera mulai. Di sini kita ketikkan ya, Ctrl atau Ctrl plus H. Nah, kemudian kita copy tag-tag berikut ini. Ini yang akan kita hilangkan ya. Misalkan saya mau, ini juga sangat mengganggu. Kita copy aja. Oke, copy, kita tempel di sini. Sip. Dan replace all. Set, dia hilang. Dan yang ini juga, ini juga ya, sangat mengganggu ya. Copy, tempel lagi di sini, replace all kembali. Nah, dia hilang. Nah, ini juga akan sangat mengganggu yang BR ini. Oke, kita copy lagi, taruh lagi di sini. Replace all, semuanya udah hilang dan ini subtitlenya menjadi bersih ya. Oke, keluar saja dan save. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.